Bekom MSD. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan keyakinannya bahwa Edi Baskoro Yudhoyono akan mampu menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. IBAS, yang merupakan adik AHY, dijadwalkan dilantik sebagai pimpinan MPR dari fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna di Gedung MPR DPR, Jakarta, pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Sebagai bagian dari keluarga, AHY juga berdoa dan memberikan dukungan kepada IBAS dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan MPR. Ia berharap IBAS dapat terus memperjuangkan isu-isu kebangsaan. AHY juga menekankan pentingnya peran Partai Demokrat dalam mendukung isu-isu yang dihadapi di DPR RI maupun MPR RI dalam rapat gabungan fraksi MPR RI yang diadakan pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Telah disepakati bahwa Ahmad Muzani akan menjabat sebagai pimpinan MPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029.